Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam YouTube channel saya, Cindy Utami. Di kesempatan kali ini, lagi-lagi saya akan berbagi tips untuk menghilangkan uban dengan menggunakan dua bahan dapur ini. Nah, di sini yang pertama saya siapkan teh bubuk. Kemudian bahan yang kedua saya menggunakan 1 biji bawang merah. Kalian tidak perlu mengeluarkan banyak biaya. Nah, untuk langkah pertama siapkan panci, kemudian masukkan air sebanyak 1 gelas. Setelah itu masukkan tehnya dan masak sampai mendidih. Setelah tehnya mendidih seperti ini, kalian tinggal angkat kemudian saring di sebuah wadah kosong. Kemudian setelah itu parut bawang merah, kemudian campurkan ke dalam teh dan aduk sampai rata. Tunggu sampai tehnya dingin. Setelah dingin, kalian bisa langsung mengoleskannya ke rambut yang beruban secara merata. Diamkan kurang lebih 30 menit dan bungkus menggunakan handuk. Lakukan cara ini secara rutin agar uban Anda cepat hilang. Oke deh, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like video ini jika kalian suka. Dan selalu menekan tombol subscribe. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.